بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله لا يدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تفسقوا sekarang berada pada bulan Zulhijjah, ya,
besok semua jemaah haji yang berada di Kota Mekah akan melakukan pergerakan menuju kepada Arafah untuk mengerjakan ibadah wukuf. Setelah pagi besok mereka akan memandi sunat ihram, memakai ihram, dan sebelum meninggalkan Kota Mekah mereka akan berniat haji ihram dengan ihram. Nawaitul Hajj wa ahramtu bihi ta'ala. Dan daripada situ kita akan bergerak ke padang Arafah yang jaraknya lebih kurang 20 km dari Kota Mekah, dan mereka akan berkumpul di sana, berada di sana selama 2 hari sehinggalah 2 hari 1 malam sehinggalah ya ke waktu maghrib, hampir-hampir waktu maghrib ya. Yang mana apabila masuk, apabila ruang kotor maghrib masuk, maka ya selesailah sempurna ibadah hukum mereka. Dan pada malam itu juga ya, malam 10 Zulhijjah, mereka akan bergerak ke Mina, berpatah balik ke belakang ke Mina, dan di pertengahan jalan mereka akan berhenti seketika ataupun dikali sebagai mabit di Muzdalifah. Tujuannya tak ditentukan untuk mengutip batu-batu yang akan digunakan untuk ibadah menuntar. Pada besok pagi dia sesampainya mereka di Mina, mereka akan melontar di Jamratul Aqabah ya. Kemudian dah selesai melontar, mereka akan bertahalul awal, membuka, menanggalkan ihram, memakai baju biasa dan meninggalkan semua perkara larangan dalam ihram melainkan 3 perkara, antaranya ya bernikah dan melakukan persetubuhan. Saya lupa yang ketiga, banyak dari 3 saja ya. Yang lain semua boleh buat, mana boleh pakai pakaian biasa, menggunakan solat waktu subuh, siap sedia untuk sembahyang hari Idul Adha di Mina, di Masjid Mina. Kemudian yang perempuan akan melakukan ibadah kurban. Kalau perempuan ada duit miskin, mungkin akan beli seekor kambing, sembelih. So harap sembelih, harap tu solat-solat ni sembelih. Lepas tu kita kata buatlah, kita buatlah ini bagi makan atau apa. Kemudian pada malam 11 Zulhijjah itu ya, jemaah haji, para jemaah haji akan melontar di Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Dan begitulah juga keadaannya pada malam 12. Dan selepas malam 12 ada sesetengah mereka akan melakukan nafar awal kembali ke Kota Mekah ya. Dan ada sebagainya yang masih menunggu sehingga malam 13 ya. Dan apabila melalui malam 13, siang 13 itu ataupun malam itu saja, kalau orang ni semua kan malam di rota terus balik ya, melalui Terowong Masjid, terus ke Mekah, terus ke Masjidil Haram, tawaf sa'i, tahallul sa'i, dan selesailah ibadah haji gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua jemaah haji ya, yang berada di sana akan dimudahkan urusan ibadah haji mereka, dan natijahnya dari itu dikurniakan kepada mereka haji yang mabrur, yang mana balasannya ya seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis, al-hajj mabrur laisa lahu jazaa'u minal jannah. Haji mabrur itu balasannya dia letakkan hanyalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah merzuq ashabana min diyur rahmah al-hajj mabrur wa sa'y mashkur wa dhanban mabrur. Dan daripada Malaysia penerbangan akhir semalam, maknanya dah habis semua penerbangan, semua jemaah haji Malaysia sudah berhadir di Kota Makkatul, Kota Suci Makkatul. Kita pula ya, bermula malam 10 Zulhijjah kita akan memulakan takbir hari raya. Kalau saya, semua jadual kuliah saya tak ada pada malam-malam hari raya dan hari-hari